Shalom dan selamat hari Christmas. Berikut adalah pengumuman bagi minggu ini. Kita telah sampai di hari terakhir tahun 2017 dan akan melangkah ke tahun yang baru. Sebagai permulaan menyambut tahun baru 2018, kebaktian gabungan paroki yang bertemakan Pandanglah Yesus akan diadakan pada hari esok di Pusat Lembah Berkat Telupid jam 9 pagi. Ajaklah keluarga, rakan-rakan dan jiran untuk mengikuti kebaktian ini. Pada 5 Januari 2018, perlantikan din akan diadakan di Katedral All Saints, Kota Kinabalu. Jemaah didorong untuk menghadiri dan menyokong kebaktian perlantikan ini. Sampai di sini sahaja pengumuman untuk minggu ini. Sebelum berpisah, mari saksikan imbasan aktiviti Paroki St. Luke Telupid tahun 2017. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus.